Bermula dari hobi, kini memenuhi pundi-pundi. Itu yang dilakukan Reza, seorang pemuda di Palembang yang beternak iguana sejak setahun terakhir. Mulanya Reza gemar memelihara reptil dan menjualnya sesekali. Namun sejak pandemi, Reza mulai menekuninya dengan serius dan memilih beternak iguana. Ia memelihara jenis green iguana dan red iguana dari El Salvador, Amerika Latin. Harga iguana dibanderol sesuai usianya. Untuk usia anakan misalnya, dijual mulai Rp200.000 per ekor, tergantung kecerahan warna dan kemulusan kulitnya. Sementara iguana usia remaja, harganya mencapai Rp600.000 per ekor. Sedangkan untuk iguana yang sudah dewasa, Reza menjualnya mulai dari 1,2 hingga 2 juta rupiah. Beternak iguana butuh telaten agar menghasilkan anakan iguana yang berkualitas. Satu indukan iguana bisa menghasilkan 40 hingga 80 telur. Inkubasi telur iguana berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Suhu dan kelembaban harus terus terjaga hingga telur-telur ini menetas. Bagi yang ingin memulai, memelihara iguana tidak sulit. Reptil ini hanya butuh dijemur sinar matahari dan diberi pakan setiap hari. Pakannya pun mudah didapat, seperti sayur-sayuran, kecambah, dan buah-buahan. Kita memang senang reptil kan, senang reptil kita pelihara, rupanya ke depan-depan sini bisa menghasilkan, gitu. Dari pelihara besar kita jual, kepikiran untuk ternak jadi. Kepikiran untuk ternak, ketika ternak rupanya hasilnya jauh lebih banyak. Nah jadi kalau buat pemula, kita harus jemur ya. Jemur, kasih makan setiap hari, jemurnya juga setiap hari. Kalau pelihara di indoor, kita harus pakai lampu kayak gitu. Bentuk yang unik dan eksotis serta perawatannya yang mudah membuat banyak orang mulai tertarik memelihara iguana. Apalagi harga seekor iguana masih terjangkau. Di warna. Sekilas kayak kalau di daerah kita nih, biawak namanya. Lumayan sih kalau anak kan masih terjangkau kalau gitu kan masih setara budget lah. Karena hobi tadi ya? Hobi, karena hobi. Di masa pandemi saat orang banyak berada di rumah, penjualan iguana meningkat hingga 300%. Dengan perawatannya yang sederhana, iguana bisa jadi pilihan untuk mengenal dunia reptil. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.